Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih Dimanapun saudaraku berada Pada pagi hari yang indah ini Kita sudah merasakan dan menikmati cinta kasih Tuhan Melalui kesehatan dan nafas kehidupan Yang boleh kita nikmati di pagi hari ini Saudaraku sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini Kita mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan Melalui renungan di pagi hari ini Sebelumnya mari kita berdoa Sungguh besar kasih kemuliaan-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami hingga pagi hari ini. Engkau senantiasa menyertai, bahkan memberkati kami, ya Bapa Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di pagi hari ini, kami mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Mampukan kami, Tuhan Yesus, mengerti akan firman-Mu. Bila roh kudusmu yang senantiasa mengajari dan membimbing kami. Engkau juga mengurapi dan memberkati bahkan memampukan hambamu yang akan membawakan firmanmu pada pagi hari ini Tuhan. Hambamu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan Yesus. Biarlah engkau selalu sembunyikan di belakang salibmu dan engkau akan memperlengkapi hambamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari yang indah ini tertulis di dalam Amsal 22 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Nah, renungan kita di pagi hari ini, dalam Amsal Raja Salomo, mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam menjalani kehidupan ini, kita harus berhati-hati dalam setiap perbuatan maupun tindakan kita, dalam bertindak atau mengambil keputusan. Lebih dahulu, kita berpikir. Apa dampak keputusan kita terhadap diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang lain? Karena sudah tentu, kita harus menerima ending pekerjaan kita adalah sukacita. Itu adalah keinginan, bahkan kerinduan, setiap umat manusia. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, terlebih hidup sebagai orang Kristen, tentunya kita sangat mengenal yang namanya hukum tabur tuai. Firman Tuhan pagi ini menekankan bahwa orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Hal ini, saudaraku, tentunya perilaku yang hanya mau menang sendiri dan mengabaikan kepentingan atau orang lain di sekitarnya, dan hal ini sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya di dalam kehidupan ini, semua orang pastilah menginginkan tuayan yang baik, tuayan yang bagus. Maka untuk itu saudaraku, kita harus lebih waspada di dalam menjalani kehidupan ini dan tidak sembarangan. Berlakulah sesuai dengan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Karena apa yang kita tabur, saudaraku, maka itulah yang akan kita tuai kelak. Hal ini, saudaraku, sama ketika kita hendak menabur bibit nangka yang pasti, kita harus sudah menyiapkan bibit nangka yang bagus, bibit nangka yang super, dan yang pasti akan tumbuh. Pohon nangka yang baik, pohon nangka yang sesuai dengan keinginan kita, bukan pohon semangka. Dan untuk menuai hasil yang bagus, saudaraku yang terkasih, pasilah kita akan merawatnya sejak kita menaburkan bibit nangka tersebut di tempat atau di wadah yang telah kita persiapkan. Atau di tanah yang medianya baik, setelah bibit yang nangka yang kita tabur udah mulai tumbuh, kemudian kita rawat dengan kita memberi pupuk, kita siram sampai pohon nangka tersebut tumbuh hari demi hari hingga tumbuh besar dan menghasilkan buah nangka yang bagus. Buah nangka yang dapat menjadi berkat bagi kita sendiri dan bagi orang lain ketika kita menuainya. Demikian juga dengan hidup kita, saudaraku yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia yang fana ini, kita harus benar-benar waspada dalam segala hal dan tetap berhikmat dan mengandalkan Tuhan saja di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ini saudaraku adalah anugerah Allah yang luar biasa. Yang Tuhan berikan kepada kita, yang kita terima secara gratis, cuma-cuma dan kita tidak perlu membayarnya sepersen pun. Untuk itu saudaraku yang terkasih, kita harus menjaga kehidupan kita dengan hidup dalam rancangan Tuhan, jadi kita harus merawat kehidupan kita dengan selalu bersekutu kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kemudian, kita memupuk kehidupan kita dengan kita rajin membaca firman Tuhan, sehingga saudaraku, hidup kita dapat berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang ketika kita menuainya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Sorgawi untuk firmanmu yang mengajarkan kami dan mengingatkan kami supaya kami tetap menjaga kehidupan kami seturut dengan rancangan Tuhan. Sehingga kami, Bapak, di dalam melakukan dan mengisi kehidupan kami, selalu mengisi kehidupan yang positif, yang selalu seturut dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami, Tuhan, dari hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan, di dalam setiap tingkah laku, perbuatan, perkataan, bahkan pemikiran kami, Bapak karena kami mau menuai yang terbaik yang baik di dalam kehidupan kami mampukan kami Tuhan untuk menjalani seturut dengan kehendak-Mu dan jadikan kami bapa pelaku-pelaku daripada firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa yang baik di pagi hari yang indah ini Tuhan kami memohon kepada Engkau ya Allah Biarlah engkau juga mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan kabar baik tentang engkau, dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini, Tuhan yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah engkau, Tuhan, yang memelihara kehidupan mereka. Biarlah Tuhan yang memampukan kehidupan mereka, supaya melalui hamba-hambamu ini, Tuhan, berita kabar baik tentang engkau boleh tersampaikan. Kepada seluruh orang-orang yang ada di muka bumi ini, bahkan di seluruh dunia, Tuhan, sehingga banyak jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan, "Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup." Bapak sorgawi, pada pagi hari ini, Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah tanganmu yang penuh kuasa, yang senantiasa mengurapi dan memampukan kami sehingga kami Tuhan cakap dalam melakukan aktivitas kami di pagi hari ini dan sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sertai kami selalu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa. Penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita. Saat ini, sampai selama-lamanya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.